Selamat sore di Tribuners. Saat ini dimanapun Anda berada, kembali berjumpa dengan kita berdua dalam program Selamat Sore Medan yang disiarkan langsung dari studio di kantor Tribun Medan di Jalan Wahid Hasyim nomor 33. Kita ya. Iya. Halo Truli, apa kabar? Ya, kabar baik. Ya. Gimana suasana hari ini? Ya masih cuaca panas ya, gitu. Cuaca ya. Panas, mungkin sepanas suhu politik saat ini ya. Betul. Semakin mendekati hari H, masih lama sih sebetulnya ya. Iya. Februari 2024, tapi ya tahapan-tahapan sudah dilakukan. Sedang berjalan, gitu ya. Iya, proses pendaftaran bacalek ya di KPU sudah selesai ya, Tru ya. Beberapa partai sudah lolos juga, dan tapi ada juga tuh di daerah tuh di Siantar kalau nggak salah yang masih dikembalikan ya, Partai Garuda ya. Iya, partai ya, baru ya. Yang masih harus melengkapi berkasnya ya, karena ada beberapa mungkin persyaratan administrasi yang belum dipenuhi. Tapi kita ikuti sajalah proses pemilu ini, walaupun masih dalam penuh keraguan-raguannya tuh ya, karena sistem proporsional terbuka tertutup sepertinya belum selesai, belum ada keputusan dari MK. Ya, itu kita tunggu. Karena saya pikir itu tentu sangat menentukan ya. Iya, betul. Terutama untuk partisipasi pemilih ya. Karena kalau tertutup, kalau dulu istilahnya kan seperti memilih kucing dalam karung. Jantan atau betina. Betul sekali. Berwarna apa? Jadi penuh misteri ya. Ya. Gimana, Tru? Nah, iya, jadi tim redaksi sudah menyiapkan ya, 3 berita ya. Ini masih dari lanjutan kunjungan Presiden Jokowi, dan kemudian nanti ada juga berita kriminal seperti biasa ya. Iya, kriminal tidak, selalu ya, menjadi favorit untuk acara, untuk siaran kita ya, karena mungkin kriminal itu apa ya? Semua orang berkepentingan ya, Tru. Betul sekali. Semua orang merasa ingin tahu. Karena hal itu bisa untuk meningkatkan kewaspadaan ya. Karena ya kriminalitas yang ada di sekitar kita itu tentu informasinya akan membuat kita menjadi lebih waspada, dan ya untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu terjadi. Betul sekali. Baik, untuk tidak berpanjang lebar lagi ya, kita mulai berita pertama ya, dari lanjutan kunjungan Presiden Joko Widodo di Sumatera Utara ya. Dalam hal ini, Gubernur Sumatera Utara itu Edi Rahmayadi meminta maaf kepada warga Sumut terkait jalan rusak yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Dikatakannya, panjang jalan Provinsi Sumut membuatnya sulit untuk, maksudnya panjangnya ya, jalan karena provinsi. Saking panjangnya iya, begitu ya. Sulit memikirkan jalan di kabupaten dan kota. Musa mengatakan, kondisi jalan rusak di Labura sepanjang 13 km dan jalan kabupaten yang menuju ke Seledong ada 17 km dengan keadaan yang kurang lebih sama. Nah, Jokowi juga mengatakan terdapat wewenang yang berbeda antara jalan nasional, provinsi, dan kemudian jalan kabupaten dan kota. Nah, itu dia seperti kita kutip bersama, kondisi jalan yang ditinjau Presiden Jokowi dan Wakil Gubernur Sumatera Utara terlihat dalam kondisi parah, terdapat lumpur dan kubangan yang berada di sepanjang 13 km jalan. Nah, seperti apa videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Oke. Ada lagi? Terkait jalan rusak di Sumut ini, Pak, berarti kita mengharapkan kerjasama seluruh pihak ya, Pak, baik kabupaten kota sampai ke pusat juga. Ada jalan kabupaten, ada jalan provinsi, ada jalan nasional. Memang saya minta maaf kepada rakyat Sumatera Utara ini. Jangankan saya mikirin jalan kabupaten, jalan provinsi yang 3.005 km jalan terpanjang di seluruh dunia itu, saya masih berusaha untuk bisa menyelesaikan paling tidak mencapai kemantapan 65-70%. Inilah kemampuan kita. Itu saya juga mendesak dana bagi hasil itu untuk melaksanakan perbaikan infrastruktur di Sumatera Utara. Jalan nasional juga pasti semua sudah tahu, apalagi jalan kabupaten. Ini yang harus sama-sama kita lakukan, bukan bekerja sama semua pihak. Ini yang harus semua pengertian dan doa kepada semua pihak. Jangan saling menyalahkan. Kita bekerja, kita serius, doakan semua rakyat Sumatera Utara sehingga kita bisa memberikan kesejahteraan
kepada rakyat kita semua. Nah baik, untuk melihat seperti apa tindakan selanjutnya ya dari permasalahan jalan rusak ini, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Medan, Rehtin di lapangan. Selamat sore, Rehtin. Halo Bang Truli dan Kak Eti, suaranya belum kedengaran Bang, masih mute. Oh gitu. Halo, selamat sore Rehtin, apakah sudah mendengar suara kami atau belum? Ini kenapa ya? Jangan-jangan. Sudah, Bang. Oke, okay, ya. Baik. Nah dari ini, dari kunjungan Presiden Jokowi kemarin, bagaimana tindak lanjutnya? Apa yang akan dilakukan nih? Ini kan ada jalan rusak gitu. Apakah pusat akan berkontribusi terhadap permasalahan jalan rusak di wilayah-wilayah yang dilintasi oleh Presiden Jokowi kemarin? Iya, saat kunjungan Presiden Jokowi ke Kabupaten Labuan Batu Utara kemarin, Presiden Jokowi menyampaikan dari pusat akan menggelontorkan dana sebesar 800 miliar untuk Provinsi Sumatera Utara dalam rangka membenahi jalan-jalan rusak yang ada. Nggak cuma di Kabupaten Labuan Batu Utara aja Bang, tapi di beberapa kabupaten lain yang memang jalannya itu statusnya kondisinya rusak parah, dan juga memang jalan tersebut merupakan jalan logistik atau jalan yang digunakan untuk kepentingan distribusi produk-produk yang ada di Sumatera Utara. Gitu, Pak. Iya. Hani, apakah yang 800 miliar ini sudah ditentukan kira-kira titik-titik mana saja kabupaten kota yang akan menjadi konsentrasi untuk perbaikan jalan? Apakah dan status jalan itu sendiri bagaimana? Apakah jalan nasional yang 800 miliar tadi ya? Apakah jalan provinsi atau jalan kabupaten kota? Iya, kalau untuk titik-titik secara persisnya itu belum ada disampaikan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara sendiri, Pak. Tapi untuk alokasi dana tersebut, Presiden kemarin menyampaikan akan memfokuskan dulu ke jalan kabupaten kota. Karena dari tiga jenis jalan yang ada di Sumatera Utara, baik itu jalan nasional, jalan provinsi, maupun jalan kabupaten kota, itu presentase yang paling besar kerusakannya itu ada di jalan kabupaten kota, karena jumlahnya itu 33.000 kilometer dan yang terpanjang juga dibandingkan dengan dua jalan lagi gitu. Dan untuk jalan Provinsi Sumatera Utara sendiri, memang saat ini Pemprov Sumut sedang melakukan pembangunan atau perbaikan jalan dengan proyek tahun jama atau multi year sebesar 2,7 triliun. Jadi yang 800 miliar itu rencananya akan difokuskan ke kabupaten kota terlebih dahulu. Begitu Kak Eti. Hani, apakah yang 800 miliar ini termasuk yang disampaikan oleh Pak Edi tentang dana bagi hasil, atau itu mungkin anggaran yang berbeda? Itu anggaran yang berbeda Kak, di luar dari dana bagi hasil, karena yang 800 miliar ini memang murni dana dari pusat untuk Provinsi Sumatera Utara untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak yang ada di Provinsi Sumut. Ya, kemudian Hani, ini kan ada disebutkan ya, kalau nggak salah ini tadi disampaikan bahwa ada 13 km dan 17 km ya jalan di. Ini khusus untuk Seledong aja tuh, untuk atau keseluruhan Labuhan Batu Utara? Karena rasanya kalau 13 km pendek. Terlalu pendek ya. Sementara kita tahu kan sangat banyak sekali, bahkan jalan-jalan di dalam kota sendiri juga, di Medan sendiri ya, banyak yang mengalami kerusakan dan tidak mendapatkan perawatan sebagaimana mestinya. Iya, kalau untuk jalan yang 13 km itu memang jalan yang ditinjau Presiden Jokowi saja, Kak. Jadi itu memang termasuk perbaikan yang dari dana yang disampaikan pusat ke kabupaten kota. Dan selain yang 13 km dan yang 17 km itu di Kabupaten Labuan Batu Utara, juga nanti ada di kabupaten-kabupaten lain selain di Kabupaten Labura yang ditinjau oleh Presiden Jokowi itu. Tapi untuk data secara rincinya sampai hari ini Pemprov Sumut memang belum ada memberikan keterangan resmi terkait hal itu, Pak. Ya, untuk realisasinya sendiri, apakah ini anggaran yang berjalan atau mungkin anggaran yang akan disusulkan tahun depan atau bagaimana Hani? Iya, kalau untuk yang 800 miliar ini rencananya mau dianggarkan di tahun ini, Kak, untuk perbaikan jalan dimulai sekitar Juli 2023 ini. Jadi berdasarkan kunjungan Presiden Joko Widodo pada hari Rabu kemarin, beliau menyampaikan akan
memulai perbaikan jalan itu paling lama di bulan Juli atau bulan 7 tahun 2023 ini sudah dipastikan akan dimulai pembangunannya. Iya, memang persoalan jalan ini ya Truli. Dan seperti kita tahu ya Truli, hampir setiap hari, mungkin Truli juga tahu, Hani juga mungkin tahu, setiap hari hampir ada laporan dari reporter kita tentang jalan rusak, terutama di jalan kabupaten kota. Ini betul sekali ya, seperti kemarin di Asahan, jalan berlumpur sampai sekian kilometer, padahal jalan itu adalah memang jalan logistik, akses ya juga untuk anak-anak sekolah. Jadi memang kondisi ini sangat memprihatinkan. Sangat memprihatinkan sekali. Jalan ya itu kan infrastruktur utama ya untuk aksesibilitas ya kan. Begitu ya Tru ya. Betul sekali Kak. Iya, Hani, kemudian Hani, kira-kira ini terkait dengan multi years yang 2,7 triliun sempat juga diributin kemarin ya, ada beberapa permasalahan juga dari peninjauan yang dilakukan oleh anggota dewan, ini kenapa tidak sesuai dengan perencanaan terulis, mungkin spek-speknya seperti ini, ternyata pembangunannya seperti ini gitu. Itu gimana sekarang ini proses pembangunan untuk proyek multi years itu Hani? Ya, untuk proses pembangunan jalan dan jembatan di Provinsi Sumut yang ada di program multi years sebesar 2,7 triliun itu memang sempat bermasalah ya Kak, di pada Maret 2023 kemarin Dinas PUPR itu sempat mengirimkan surat pemutusan kontrak kepada pihak Waskita Karya KSO. Itu dikarenakan pihak kontraktor itu sangat terlambat mengerjakannya, di mana harusnya di awal tahun 2023 atau di akhir tahun 2022 itu pembangunan jalan itu sudah selesai. Tapi sampai saat ini juga belum selesai, sehingga dari Dinas PUPR sendiri itu memberikan ultimatum atau peringatan. Tapi karena dari pihak Waskita kemarin sempat memberikan janji bahwa mereka akan mempercepat pelaksanaan pembangunan ini, jadi pemutusan kontrak itu ditarik kembali atau tidak jadi. Sehingga masih di Gubernur Edi Rahmayadi sendiri, saat kami wawancarai tadi, beliau mengatakan bahwa sampai pada hari ini pihak Pemprov Sumut belum memberikan anggaran kepada pihak kontraktor PT Waskita Karya dan KSO. Sehingga sampai hari ini Pemprov Sumut belum rugi meskipun pengerjaan dari pihak kontraktor itu lambat. Tapi untuk update sendiri, Gubernur Edi Rahmayadi sendiri mengatakan untuk yang terakhir beliau belum mendapatkan update berapa persen yang sudah selesai pembangunan jalannya. Tapi terakhir di akhir 2022 itu baru sampai sekitar 30-40% pembangunan jalan yang dilaksanakan oleh pihak kontraktor. Iya, gitu Kak. Kemudian ini Hani ada informasi terbaru ini kabarnya ya. Ini mungkin Hani sudah tahu juga informasinya. Gubernur Edi Rahmayadi baru saja mencopot Kadis PUPR. Benarkah informasi ini? Ya, informasinya memang sudah menyebar Kak di kalangan ya. Jurnalis bahwasanya Gubernur Edi mencopot Kepala Dinas PUPR Bambang Pardede. Nah, tapi sampai saat ini kami belum bisa menghubungi pihak Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Provinsi Sumut. Meskipun informasinya sudah menyebar sih. Dan sampai saat ini juga kami masih berusaha konfirmasi dengan Kepala BKD. Itulah. Kalau dari informasi yang beredar Hani, apakah pencopotan ini terkait dengan peninjauan yang dilakukan oleh Bapak Presiden atau mungkin ada hal-hal lain atau barangkali terkait dengan proyek multi years yang barusan Hani jelaskan? Iya, kalau berdasarkan informasi yang beredar ada kaitannya Pak dengan proyek multi years ini sebenarnya, karena memang pengerjaan dari proyek ini lambat, kemudian juga belum ada informasi yang terkini ya terkait perkembangan dari pengerjaan proyek multi years ini. Dan informasi yang kami dapat juga saat ini posisi Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara itu sudah digantikan jadi PLT, dan PLT-nya itu sendiri Kepala Bidang salah satu kepala bidang di Dinas PUPR yang juga merupakan kuasa anggaran di program multi years ini. Apakah gitu. Ini terkait mungkin dengan kerja kontrak kerja dengan Waskita ya?
Karena kan ada perbedaan pandangan barangkali antara gubernur dengan kepala dinas terkait hal ini. Kalau terkait hal itu kan belum mendapatkan informasi resmi sih Kak, terkait apakah ada hubungannya dengan kontrak kerja bos kita dengan antara kepala dinas PUPR dengan gubernur Sumatera Utara. Tapi tadi memang ada sedikit dibahas oleh Gubernur Sumut dengan pada saat exit meeting BPK Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, gubernur minta BPK untuk lebih mengawasi Pemprov Sumut terkait pelaksanaan program multi years ini, karena beliau mengatakan pengerjaan yang dilakukan oleh waskita itu cukup lambat, dan juga beliau sempat menyinggung terkait pencopotan direktur utama Waskita Karya, sehingga meskipun secara langsung tidak ada mempengaruhi, tapi beliau ingin meminta supaya pengawasan dari BPK itu lebih ketat agar tidak ada. Kalau pernyataan langsung dari waskita itu belum ada ya Kak, tapi hanya pernyataan dari pihak dinas PUPR saja. Mereka mengatakan bahwa pihak waskita itu menyampaikan kepada mereka bahwa mereka akan mempercepat gitu. Tapi kalau ya, terkait apa keterlambatan itu penyebabnya apa, mereka secara resmi juga belum menyampaikan, dan belum menyampaikan secara terbuka gitu kepada masyarakat, apakah karena kekurangan anggaran atau hal yang lain. Tapi sebelum pencopotan dirut PT Waskita Karya itu, sebelumnya direktur utama yang saat ini sudah dicopot, mantan direktur utamanya itu sempat memberikan pernyataan bahwasanya isu yang beredar pada saat itu terkait PT Waskita Karya tidak memiliki dana untuk melaksanakan pembangunan ini itu tidak benar gitu. Beliau mengatakan isu tersebut tidak benar. Tapi setelah direktur utama itu diganti, sampai saat ini Waskita belum memberikan pernyataan terkait penyebabnya apa. Gitu kan. Artinya mungkin keterlambatan ini bukan hanya di Sumatera Utara saja ya? Karena ini dari pernyataan dari direktur utama ya sebelumnya ya. Iya, pernyataan langsung dari direktur utama yang pada saat itu memang datang langsung ke kantor gubernur Sumatera Utara, Kak. Karena memang ada pemanggilan pada saat itu, gubernur Sumatera Utara meminta penjelasan langsung dari Waskita Karya terkait pelaksanaan proyek multi years ini. Jadi pada waktu itu memang direkturnya langsung Destiawan yang menyampaikan terkait konteksnya Sumatera Utara ketika itu ya. Iya, di Sumatera Utara. Oke, Hani, Truly, ada lagi yang mau dipertanyakan? Baik, Hani, terima kasih untuk laporannya. Baik, terima kasih Kak Eti dan Bang Truly. Sama-sama. Iya, Truly. Ya, memang persoalan jalan ini memang persoalannya sangat urgen ya, urgen juga. Dan semoga saja ini persoalan pembangunan infrastruktur ini jangan dikaitkan dengan politik ya, Truly ya. Karena kadang-kadang ya, Truly. Iya. Semoga saja memang ini pure untuk kepentingan masyarakat ya, pembangunan infrastruktur yang memang sudah menjadi kewajiban dari pemerintah untuk memfasilitasi atau memberi pemerataan pembangunan untuk seluruh masyarakat. Betul sekali. Indonesia, khususnya Sumatera Utara. Baik, Truly, apakah kita sudah bisa bergeser? Lanjut ke berita mulai kita masuk ke berita kriminal ya. Oh ya, kita sudah masuk berita kriminal ini dan Tribuners, dua orang pria terekam kamera pengawas CCTV mencoba melakukan pencurian satu unit sepeda motor. Dari rekaman video yang dilihat oleh Tribun Medan, pelaku yang berjumlah dua orang tersebut hendak mencuri sepeda motor yang sedang terparkir. Ketika itu, kedua pria yang masih berusia remaja ini awalnya melakukan pengintaian di lokasi tempat sepeda motor parkir. Setelah dirasa aman, salah satu pelaku yang mengenakan pakaian hitam langsung masuk ke arah teras dan menaiki motor incaran. Sementara satu pelaku lagi yang juga mengenakan pakaian hitam menunggu di pinggir jalan. Pelaku yang masuk tadi pun langsung mencoba mematahkan stang motor dengan menggunakan kakinya. Beruntung, pemilik motor sadar dan langsung berteriak dari arah dalam toko dan pelaku pun panik. Setelah itu, tampak kedua pelaku kocar-kacir dikejar oleh pemilik motor dan pencurian pun gagal dilakukan. Menurut pemilik motor, Anton, kejadian itu terjadi di depan tokonya di Jalan Mandala Bypass, Kecamatan Medan Tembung pada Kamis tanggal 18 Mei kemarin. Ia mengatakan sebelum kejadian memang keduanya ini sempat memantau situasi di sekitar.
Lalu ketika memastikan situasi di tokonya sepi, salah satu pelaku masuk ke dalam dan mencoba mencuri sepeda motor Matic miliknya. Beruntung, istrinya melihat rekaman CCTV dan langsung berteriak yang membuat para pelaku gagal melakukan pencurian. Ditambahkan Anton, ketika dikejar, ia melihat satu orang lagi pelaku menunggu di simpang jalan menggunakan becak motor. Akhirnya, ketiga pelaku ini pun kabur menggunakan becak motor tersebut. Ia mengatakan bahwa lokasi tersebut memang rawan sekali aksi pencurian sepeda motor. Sebelumnya juga, sepeda motor jenis Yamaha NMAX miliknya juga pernah raib, namun ketika itu tidak sempat terekam kamera CCTV. Ya Tribuner, seperti apa kasus pencurian yang ada di Jalan Mandala Bypass? Kita akan saksikan melalui video berikut ini. Kami di belakang, cuman pakai CCTV kan, jadi ada dua orang di depan diri. Awalnya nggak ngeh kan, lihat CCTV, tuh dia mencoba masuk. Pertamanya lihat di setelah cek ulang CCTV, ternyata dia udah mantau sekali masuk ke dalam. Dilihatnya orang kosong, dia berdiri di depan nunggu-nunggu. Setelah nunggu ada sekitar 1 menit, dia masuk ke dalam. Jadi kebetulan istri yang lihat CCTV, jadi sempat dia udah mau, dia naik ke atas motor, udah mau mencoba mematahkan stangnya kan. Istri menjerit, langsung saya kejar. Jadi mereka itu dua orang di depan, ternyata di simpang udah ada nunggu satu orang naik beca. Jadi saya kejar, larinya ke arah Mustika belakang, ke arah ke belakang lah, atau arah ke mana, ada apa. Iya, itu hampir ya. Aksi pencurian yang gagal ya. Dan diselamatkan oleh CCTV, memang yeah. CCTV ini memang ya sangat membantulah menjadi polisi pertama ya. Baik, kita terhubung dengan rekan reporter saat ini, ada Alfiansa. Ya, selamat sore Kak Eti dan Bang Truli. Ya, selamat sore Alfiansa. Sepertinya kasus pencurian marak terus ya, hampir setiap hari kita ada laporan tentang pencurian sepeda motor ini terutama. Gimana Alfiansa, apakah sudah teridentifikasi pelakunya? Siapa pelakunya gitu? Apakah juga kasus ini dilaporkan ke polisi, Alfiansa? Ya, baik Kak Eti, Bang Truli dan juga Tribuners. Ya, terkait aksi pencurian yang percobaan pencurian yang terjadi kemarin di Jalan Mandala Bypass, di mana saat itu ada dua orang pelaku mencoba mencuri satu unit sepeda motor dari sebuah toko di kawasan tersebut. Nah, beruntung saat melakukan aksinya ini, pemilik toko melihat rekaman CCTV bahwasannya salah satu pelaku ini sudah naik ke atas motor jenis Honda Beat dan mencoba mematahkan stang dari sepeda motor tersebut. Nah, dari kejadian itu, pemilik motor ataupun penghuni toko ini berteriak sehingga membuat para pelaku ini melarikan diri begitu. Korban juga sempat melakukan pengejaran terhadap pelaku. Dia melihat bahwasannya pelaku ini berjumlah 3 orang. Yang satunya itu sudah menunggu di atas becak motor dan mereka pun melarikan diri.
Nah, terkait kasus tersebut memang sampai sejauh ini memang tidak ada, korban ini tidak membuat laporan kepada pihak kepolisian, sehingga polisi itu tidak melakukan penyelidikan karena kasus tersebut tidak dilaporkan ke polisi lantaran sepeda motornya itu tidak hilang, begitu Kak Eti dan Bang Kuli. Ya, kalau untuk daerah tersebut memang cukup rawan dengan aksi-aksi ini, maling motor? Ya, menurut pengakuan dari korban ini memang di lokasi tersebut, khususnya di Jalan Mandala Bypass ini memang sangat rawan sekali aksi pencurian sepeda motor. Di mana sebelumnya memang korban ini mengaku sepeda motornya itu pun sempat raib beberapa waktu lalu, itu jenis NMAX, dan sampai saat ini juga belum terungkap begitu. Siap. Nah, untuk ini apa namanya tindakan-tindakan ini, aksi-aksi pencurian seperti ini biasanya apakah hanya ini sepeda motor barangkali yang menjadi sasaran daripada ini atau mungkin ada juga aksi begal seperti itu? Ya, di kawasan tersebut memang rawannya itu hanya aksi pencurian sepeda motor ya Bang, untuk kejadian begal dan lain sebagainya itu jarang terjadi Bang di kawasan Mandala ini Bang, hanya pencurian sepeda motor saja Bang. Kalau okay. Untuk apa sendiri pihak kepolisian sendiri bagaimana, mungkin walaupun tidak ada laporan secara resmi tadi ya, kayak korban tadi tidak melaporkan, tetapi kan informasi seperti ini menjadi catatan juga, mungkin ada upaya-upaya dari pihak kepolisian untuk meningkatkan pengamanan dan keamanan di wilayah tersebut, Alfiansah? Ya, memang untuk pengamanan itu menurut pengakuan polisi, mereka ini memang selalu melakukan patroli itu khususnya di malam hari ya Kak, menjelang subuh begitu, mereka tetap selalu melakukan patroli untuk mengantisipasi tindakan aksi kriminal yang sering terjadi Kak. Namun untuk kasus ini memang itu kejadiannya itu belum larut malam sekali, dan itu kejadiannya itu di sekitar jam 7 selesai maghrib, di mana saat itu memang aktivitas warga juga masih lalu-lalang, dan para pelaku ini, aksi para pelaku ini bisa kita katakan nekat ya Kak, karena beraksi itu di tengah keramaian begitu Kak. Iya, ini lagi ya, apa namanya, di daerah nekat ya. Seperti itu memang cukup apa ya, cukup jam-jam rawan ya, cukup rawan ya di Mandala sekitarnya ya. Kemudian apa namanya, kalau dari korban sendiri kabarnya kan sebelumnya sudah pernah kehilangan motor ya? Iya, sudah ya. Sempat Kak kehilangan sepeda motor beberapa bulan yang lalu. Iya, itu tadi tidak sempat dilaporkan karena itu saat itu BPKB sepeda motornya itu tidak ada Kak, sehingga dia tidak bisa membuat laporan kepada pihak kepolisian. Jadi pada saat kehilangan pertama juga tidak melaporkan kepada pihak polisi ya, ini sangat disayangkan sekali. Iya, karena surat menyurat sepeda motornya itu masih di lesing begitu Kak, dan masih dalam tahap pengurusan, hingga akhirnya dia itu udah malas Kak, sehingga tidak melapor ke polisi Kak. Tapi sebetulnya seharusnya bisa ya Truli ya, walaupun tidak ada BPKB ya, setidaknya ada STNK ya. Mungkin beda-beda peraturannya. Iya, tapi Vian, tadi kan di tiga pelaku ya, yang satu beca, kemudian ada dua yang satu mengintai, satu jadi eksekutor. Sepertinya mereka terorganisir ya, terorganisir dan cukup punya pengalaman, ya. Barangkali ini bukan aksi yang pertama. Tapi video seperti ini apakah sempat dilihat oleh pihak kepolisian? Walaupun tidak ada laporan barangkali? Ya, terkait dilihat atau tidaknya itu belum sempat kita tanyakan juga ya Kak. Namun video ini sudah viral juga Kak di media sosial. Kemungkinan polisi juga pasti melakukan monitor Kak terkait ya. Kejadian ini. Iya, tentu saja. Kemudian kan ini semakin mudah barangkali bagi polisi ya untuk ya mengidentifikasi, kemudian modus-modusnya seperti apa. Saya siap. Yakin ini aksinya bukan yang pertama ini, karena cukup tenang juga sih anak-anak tadi ya, dan masih sangat muda tadi ya. Begitu ya Vian saya. Barangkali seharusnya polisi lebih mudah mengidentifikasi pelaku-pelaku seperti ini, penjahat jalanan ya. Harusnya. Ya, baik, Truli. Ya, itu saja. Terima kasih Vian untuk laporannya. Semoga
keamanan di wilayah Mandala Bypass dan sekitarnya bisa ditingkatkan ya. Aksi-aksi seperti ini tidak terjadi lagi, walaupun mungkin agak susah kita berharap demikian. Terima kasih Vian untuk laporannya. Ya, selamat sore Kak Eti dan juga Bang Truli. Oke, ya. Selamat bertugas kembali. Ya, mudah-mudahan ini apa namanya, kita semakin waspada dan tetap was-was. Perlunya ya, kalau pihak kepolisian kan selalu berpesan untuk kunci ganda ya, sepeda motor ya, walaupun parkir di depan rumah, walaupun parkir dimanapun, sebaiknya menggunakan kunci ganda untuk mempersulit pelaku-pelaku kejahatan melancarkan aksinya ya, Tru. Betul sekali. Ya, baik, kita lanjut masih dari seputar-seputar CCTV ini ya. Jadi terekam CCTV juga ini aksi seorang pria mencuri sepatu milik jemaah Masjid Jamik di Jalan Selebes, Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan Belawan. Nah, salah satu pengurus Masjid Jamik yang bernama Ishak mengatakan aksi pencurian sepatu tersebut terjadi pada hari Rabu 17 Mei 2023 sekitar pukul 00:30 siang. Nah, setidaknya 4 pasang sepatu safety berhasil dicuri oleh pelaku. Dikatakan pihak masjid, yakni Ishak, pelaku melancarkan aksinya dengan cara mengelabui jemaah masjid di mana pelaku menutupi sepatu incaran dengan jaket yang dibawa dan langsung memasukkan sepatu tersebut ke dalam tas yang sudah disediakan. Ishak menyebutkan tidak mengenali ciri pelaku dikarenakan pelaku datang ke Masjid Jamik di saat jemaah sibuk hendak salat, sehingga dengan pelaku memanfaatkan peluang tersebut untuk mencuri. Nah, kejadian tersebut dikatakan Ishak itu juga tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Seperti apa videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Hah? Dia ngambil dari situ, Pak? Naruh tas dia. Menaruh tas. Dia ke sana ya. Nah, jadi diambilnya ke situ, tasnya dia dibawa ke sana. Mungkin dia masuk ke ruangan apa lah? Ruangan WC untuk menyimpan pas dia dicuri ke dalam tas. Pada hari Rabu sebelum sholat zuhur terjadi pencurian 4 pasang sepatu yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal. Tapi diperkirakan pelaku itu telah sebelumnya pernah melakukan pencurian sama di sini. Berarti sudah sering terjadi, Pak? Nah, bukan sering, dia jarak waktunya sampai setahun itu baru terjadi lagi. Jadi modus pelaku itu dengan membawa jaket dan menutup sepatu tersebut dengan jaket dan menentengnya ke dalam sepeda motornya, disimpan di bagasi sepeda motor. Kemudian dia membawa tas, nah, dengan cara yang sama, modus yang sama, menutup sepatu dengan jaket, lalu memasukkan ke dalam tas yang letakkannya di ruang wudhu. Ada berapa pasang yang hilang? Yang seperti itu ada 3 pasang. Pertama pakai jaket aja, yang dimasukkan ke tas ada 3 pasang. Sebelumnya dia itu kesini sholat atau bagaimana? Dia tidak sholat. Nah, dia sholat ketika dia datang ketika orang sibuk untuk melaksanakan sholat zuhur. Dan orang sibuk ada yang dulu, dialah di situ ngambil kesempatan untuk melakukan aksinya. Untuk mau ciri-ciri pelaku dikenali nggak, Pak? Tidak dikenali, bukan penduduk Belawan kayaknya. Dan ini udah di lapor ke polisi, Pak? Pihak korban tidak melapor. Dan harapan share videonya ke mana-mana. Dan harapan orang bapak bagaimana, Pak? Harapan kita pelaku ini bisa di, karena kita ada men-share video kemana-mana, harapannya ya masjid yang lain pun hati-hati. Ya, kita harapkan dapat tertangkap loh. Nah, itu tadi berita aksi pencurian sepatu di Masjid Jamik di Belawan ya. Untuk mengetahui seperti apa peristiwa tersebut, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun, Aprianto. Selamat sore. Ya, selamat sore Bang Truli dan Kak Eti. Iya, nah, ini apa namanya, peristiwa seperti ini apakah sudah pernah terjadi sebelumnya di Masjid Jamik atau baru-baru ini? Ya, selamat sore Tribun. Untuk kejadian aksi pencurian sepatu seperti ini diakui oleh Ishak, salah satu pengurus masjid, baru terjadi kali ini di tahun ini. Namun sebelumnya pada tahun lalu pernah juga kejadian hal serupa, namun yang dikira itu tidak banyak, antara sampai 4 pasang. Pada tahun lalu dia mengaku ada satu pasang sepatu yang hilang dari dulu Masjid Jamik tersebut, Bang.
Oh, berarti artinya sudah pernah terjadi lah ya, gitu ya. Nah, kalau ini, iya, Bang. Ini menggunakan jaket nih ya. Kalau yang tahun lalu, apakah menggunakan jaket juga? Yang tahun lalu lebih terang-terangan, Bang. Dia langsung mengambil sepatu tersebut. Namun, dia punya pelaku itu menggunakan slop dan langsung membawa sepatu itu dan meninggalkan slopnya di lokasi. Oh gitu ya. Nah, untuk ini nah, untuk pengurus masjid gitu ya. Ini kan tidak ini ya, apa namanya? Sedang sibuk-sibuknya seperti itu ya, jemaah mungkin makanya sampai lalai gitu ya. Apa nih himbauan-himbauan yang disampaikan oleh pengurus masjid nih kepada jemaah? Ah ya Bang, ya telah men-share video ini ke terutama masjid yang ada di kawasan Medan Utara dan berharap para pengurus masjid dan juga jemaah masjid lebih waspada untuk aksi pencurian seperti ini karena aksi ini dapat dengan mudah dilancarkan oleh para pelaku dan dia juga berharap pelaku ini dapat ditangkap secepatnya walaupun tidak ada laporan kepolisian karena memang mereka resah jika alas kaki mereka bisa hilang setelah melakukan ibadah begitu Pak. Iya. Ya memang hilang sandal di masjid itu cerita lama ya Tril. Dan sering terjadi ya cerita lama. Iya. Sekarang sudah tapi di, sandal di, lagi sudah sepatu ya. Iya sandal sepatu alas kaki lah ya. Tapi iya, di Pakam di Masjid Agung Pakam masjid apa namanya maksudnya agak susah ini Masjid Agung Sultan Tafsinar Basar Syah ini nama Sultan iya. Pertama di Sultan Serdang ya di Lubuk Pakam itu ada satu penjaga yang khusus memang untuk menjaga sandal. Alas kaki, sandal. Oh, jadi ketika kita masuk, mungkin di beberapa masjid juga ada yang seperti itu ya. Jadi setiap pengunjung atau jamaah yang datang itu akan dikasih tiket tro. Tiket ini nanti akan apa namanya nomor lah ya, nomor ini gitu, nanti akan disesuaikan dengan nomor sepatu tempat kita menyimpan. Ya itu sepertinya lebih aman sih, tapi itu pasti membutuhkan anggaran juga ya untuk pengelolaan seperti itu. Jadi apa yang dilakukan atau apa yang diterapkan di masjid di Pakam oleh pihak pengelola masjid ini mungkin bisa menjadi contoh juga bagi masjid-masjid yang lain. Jadi Aprianto, tadi kalau setahun yang lalu kurang lebih sudah pernah terjadi ya kalau menurut Bapak pengurus masjid tadi. Menurut beliau ini apakah mungkin ada kesamaan ciri-ciri pelakunya atau mungkin orang yang berbeda begitu? Apakah ada penjelasan terkait hal itu, Aprianto? Ya Kak, untuk pelaku yang beraksi pada tahun lalu, menurut Pak Isan ini ciri-cirinya jauh berbeda. Di mana pada tahun lalu itu ciri-cirinya agak lebih boros dan dia lebih pendek Kak. Dan yang sekarang ini dia posisi postur tubuhnya lebih berisi Kak, dibandingkan yang tahun lalu Kak. Begitu Kak. Oh iya, kemungkinan orang yang berbeda ya jadinya ya. Dari ya Kak, berkemungkinan orang yang berbeda di tahun yang lalu Kak. Ya baik, tapi ini memang pencurian agak susah untuk dilaporkan tadi ya, memang tidak dilaporkan ya tuh ya. Ikhlas lah, ya, gitu hanya ya. Menjadi sebuah himbauan-himbauan saja ya, bagi terutama bagi jemaah yang masuk masjid untuk lebih menjaga barang-barangnya. Baik, Truli ada lagi mau dipertanyakan? Cukup, itu saja. Terima kasih Aprianto untuk laporannya. Ya, selamat sore Kak Erdi dan Bang Truli. Iya, selamat sore Aprianto, selamat bertugas kembali. Ya, itu tadi ya Tribuners laporan kita yang ketiga atau yang terakhir terkait dengan kehilangan sandal atau sepatu di sebuah masjid di daerah Belawan tadi ya, Tru ya. Semoga masjid yang seyogianya menjadi tempat ibadah ya. Miris memang ya ketika ada terjadi kejahatan justru di rumah ibadah, di rumah suci, di rumahnya Allah. Tapi ya itu tidak bisa kita menutup mata, itu memang terjadi seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya nggak terjadi lagi ya, Tru ya. Tapi yang pasti kita selaku mungkin Anda, saya juga dan teman-teman yang lain yang barangkali menjadikan atau berkunjung ke masjid bisa lebih waspada dan hati-hati. Ya, Truli. Ya, cukup. Apakah itu saja, barangkali sudah kita sajikan tiga berita. Tiga berita kita di hari ini, berita kriminal tetap
akan kita sajikan ya. Itu sebagai warning bagi kita untuk lebih waspada dan berhati-hati. Saatnya kita berdua undur diri. Kita ya. Akan hadir lagi minggu depan insya Allah. Saya Eti Wahyuni dan saya Dr. Purba. Sampai jumpa pekan depan dan bye-bye. Selamat sore.